Bupati Kabupaten Cianjur, Herman Suherman, pagi tadi melaksanakan kegiatan Cianjur Ngawangun Lembur yang berlokasi di desa atau Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Dalam kegiatan tersebut, Bupati juga menghadiri kegiatan pembinaan petugas lapangan kader posyandu dengan semangat bergerak, hadirkan semangat membangun Cianjur. Nah, ini ada statement terkait dengan sudah ada positifnya pasien corona di Depok dan Jakarta, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan virus corona, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Cianjur agar tetap tenang dan jaga hidup sehat, makan dan bergizi, kondisi fit sehingga tidak mudah masuk virus corona, dan jaga hadir di kerumunan-kerumunan yang banyak. Banyak istirahat, banyak tidur, insya Allah dengan itu hidup sehat, PHBS, insya Allah corona di Cianjur mudah-mudahan tidak masuk ke wilayah Cianjur. Nah, dari dinas kesehatan seperti apa, Pak? Kira-kira penanganannya, Pak? Kita tidak besar, karena rumah sakit kita sudah ada siapannya, Pak. Teman-teman sudah sekali dari seluruh protokol untuk syarat-syarat kita dengan tim pasien dan hampir ada kejadian. Kita sudah siap, dan rumah sakit kita sudah ada ruangan disediakan di sekitar untuk APD program yang diselenggarakan bersama Pak Bupati. Kira-kira harapan Bapak ke depan seperti apa? Ya, harapan kita terutama dengan melaksanakannya PNA ini, ya tentunya bisa berlanjut kegiatan seperti karena memang memberi kemudahan bagi warga kami secara melakukan pemberian pelayanan itu lebih gampang kalau misalkan melaksanakan seperti ini. Memang untuk kegiatan di sini di kelurahan sendiri itu dari dinas sebetulnya untuk pembinaan posyandu. Tapi memang secara umum kegiatan CNL yang kita laksanakan di Sayang Gudang itu memang untuk mempermudah masyarakat supaya bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik. Pak, satu lagi Pak, kira-kira target daripada kegiatan kemarin kepada warga seperti apa? Targetnya sih memang kita mengharapkan warga yang membutuhkan pelayanan bisa terlayani dengan baik, terutama pelayanan kesehatan dan kependudukan. Dan selain itu memang juga dalam kegiatan tersebut kita mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Cianjur melalui dinas terkait. Siap, terima kasih. Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Kepala Dinas B3 AKB, Kepala Dinas Kesehatan, Camat, Kecamatan Cianjur, Lurah, Bang Kramil, dan Ibu Kepala terkait Camat Pak Posyandu yang berada di wilayah Kelurahan Sayang. Tentunya kegiatan ini berlangsung tertib, aman, dan lancar. Kita ada 40. Tim kontributor berita 7 melaporkan.